Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba sebuah receiver digital merek ini, merek Apple ya, DVB-T2 Matrix Garuda Full HD ya tulisannya. Ini saya beli di Tokopedia seharga 200 ribuan ya. Ini rencana akan saya coba untuk dipasang pada televisi tabung, dan akan saya coba juga dipasang pada televisi LED. Itu sudah saya siapkan di depan TV-nya. Kenapa saya bikin video ini? Sepertinya alat ini, alat DVB-T2 ini, receiver ini, untuk tahun depan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena ada rencana dari pemerintah ya, untuk mengalihkan siaran analog ke siaran digital. Kalau tidak salah bulan November tahun 2022, berarti sekitar setahun lagi ya, setahun lagi lebih sedikit. Nah, jadi ini mungkin nanti ada yang belum tahu cara pemasangannya. Ini saya akan mencoba memberikan sebuah tutorial pemasangan receiver DVB-T2 ini. Di dalamnya ada satu paket ya, ini terdiri dari remote, kabel RCA ini, kabel RCA, dan tentunya ini unitnya, unit receivernya ya. Ini saya langsung saya pasang. Untuk pemasangannya nanti sudah ada petunjuknya ya, ini video warna kuning, video input ya. Dan audio inputnya warna merah dan warna putih. Untuk di belakang TV-nya sendiri, ini sudah sesuai warna saja ya, kuning untuk HP pin dan merah dan putih untuk audio. Sedangkan untuk antenanya masih tetap pakai antena yang lama ya, antena UHF biasa. Kita colokkan di ini, antena ini. Sini dan sini. Bikin tinggal rapi. Dipakai ini, dipakai. Satu dipakai. Dipakai. Ya Allah. Sana. Oke, apa itu sih? Sini. Lagi dipakai malah. Hmm.
Ya, ini sudah muncul gambarnya ya. Ini TV Vanessa. Coba saya pindah ke stasiun lain. Ini remote yang dipakai untuk pindah channel ini ya, remote yang bawaan dari receiver-nya. Rasa dan aroma untuk 48 jam untuk keluargaku, Soklin anti pasien yang dirawat inap di rumah. Ya, hasilnya bagus ya. Lumayan. Jernih, tidak ada noise sama sekali. Selanjutnya saya akan coba di televisi yang LED ya. Saya coba di televisi yang LED. Sebenarnya ini ada dua buah input ya, yang satu untuk HDMI dan yang satu untuk RCA. Ini video ini saya coba yang untuk RCA dulu ya. Untuk colokannya sama saja ya, warna kuning dan warna kuning untuk video dan warna merah dan putih untuk audionya. V1, V2. Ya, ini dia, sudah ada gambarnya ya. Lebih bagus ya kalau untuk dipasang di TV LED ya. Selama pandemi COVID-19 ini, kalau di daerah saya, di daerah Solo itu bisa menangkap sekitar 33 channel. Untuk daerah lain mungkin bisa berbeda ya. Ya, ini sudah komplit ya. Ya, sekiranya cukup ini saja video dari saya. Barangkali bisa menjadi referensi untuk teman-teman ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.